What's up guys, balik lagi bersama Rangga. Dan ini pertama kalinya gue ada di depan kamera. Sebelumnya gue gak pernah di depan kamera. Biasanya Alvin, kalau gak Ajib, biasanya kalau gak Daniel. Gue biasanya tuh sukanya ngedit video. Tapi gue kali ini gue memberanikan diri. Asik. Soalnya gara-gara gue bingung mau buat video apa, teman-teman kita sekarang pada di rumah jadi susah ngumpulnya gara-gara maba virus COVID-19 ini, corona. Gue harap semoga kalian di rumah tetap sehat, dan buat yang di garis depan seperti dokter segala macam, gue harap kalian tetap sehat juga dan terus berjuang ya. Nah, kali ini gue bakal apa ya, enak ya. Gue bakal nge-react kali ya salah satu video nih di YouTube. Gue baru lihat dan gue pengen tuh kalian tuh semua lihat video ini. Soalnya ini tuh kayaknya salah satu karya anak bangsa. Sebelumnya gue pernah nonton video klip mereka, yaitu berjudul DPS kalau nggak salah. Judul lagunya DPS, tapi kalau kalian cari ini karya dari Weird Genius. Dan ini gue salut banget sama mereka. Mereka adalah salah satu grup elektronik musik yang membawakan budaya kultur Indonesia jadi terlihat modern ke dunia. Itu baru gue salut banget sama mereka. Gak tau kenapa otaknya ada di mana gitu. Cuma gue salut banget. Ya udah, gak usah lama-lama lah. Kita langsung nonton, kita coba nonton. Oke. Kita pakai aja. Gak tau kenapa cewek ini kayak anak kecil tapi. Coba kita lanjut. I was born a fool, broken all the rules. Tiba-tiba ada cowok. Kayaknya bagus sih, coba kita lihat. Ya, dia dielus, coba itu. Dirantai gitu ya? Gue nggak tahu kenapa, tapi di musik ini bagus banget. Apa ya, budaya Indonesia pertama kali dibawakan di video klip ini terkesan seperti terlihat seperti lebih modern gitu daripada sebelumnya. Cuma apa ya, gue kayak nggak bisa ngomong apa-apa, tapi ini bagus banget gitu loh. Weird Genius kali ini, bukan kali ini ya, ide lo selalu bagus, cemerlang. Gue selalu suka sama lo. Kita coba lanjutin tonton. Ada tiga cewek. Masih dia dancer tadi kayaknya. Oh, dia berdarah-darah dong. Darah. Apa ada cowok dia lagi ya? Gue gak tau ini cowok ngapain. Cuma perannya mungkin ada makna tersendiri kali ya dari sini. Coba kita lanjut. Oh, gue baru sadar di apa ini istilahnya ya, mau yang ke dropnya ya. Dia kayak make bahasa Jawa gitu loh.
gue harus sadar. Coba kita coba. Wow. Keren sih bro, keren banget. Gue apa ya, Weird Genius tuh apa ya, tadi musiknya ada kayak gamelannya sedikit, cuma apa ya, gue nggak tahu. Cuman ini video ini bagus banget. Pokoknya Weird Genius itu kayak buat budaya kita jadi seperti lebih modern, lebih bagus. Tapi apa ya, aduh gila, speechless banget sih gue. Gue bingung mau ngomong apa jujur. Cuma ini salah satu karya anak bangsa, elektronik musik banget. Dan ini bagus banget bener, gue gak bohong. Lo harus lihat ini. Dan kalau bisa nih kita, apa ini bakal booming sih kalau kata gue. Bisa gue apa sih, udah bisa bersaing kalau menurut gue ini. Cuma gak ada cumanya sih. Gue salut banget sama Eka Gustiawan, Reza Arab, sama satu lagi apa ya, personil yang gue lupa lagi namanya. Aduh, bisa kena omel nih gue ada. Pokoknya gue salut banget sama Weird Genius. Lu bangkitin budaya Indonesia. Keep gue keep doing that. Oke, sekian dari video ini. Gue harap, kayaknya ini my first reaction ya. Soalnya gue sebelum-sebelumnya sih ini gara-gara gabut doang. Jadi gue pengen buat apa ya, buat reaction-reaction dikit lah. Soalnya gabut, udah gara-gara COVID-19, makanya gue diri. Ya, semoga kalian semua ini suka video ini. Kalau kalian suka, klik tombol like dan jangan lupa subscribe, komen. Itu sangat penting buat kita. Sumpah, gue paling susah itu buat penutup gini. Gue paling gak bisa. Soalnya di Weird Project sendiri itu gue sebagai editor. Dan ini pertama kalinya gue di depan kamera gini, ternyata susah juga ya. Nah, jadi menurut gue segitu aja dari video gue. Ya kurang lebihnya kalau misalkan ada salah kata atau ngomong kata, gue minta maaf banget. Karena ini sejujurnya gue gak tahu sih, gue ini pertama kali gue. Jadi buat Weird Genius, gue salut sama lo. Dan buat kalian yang nonton video ini, jangan lupa tonton sampai habis. Jangan lupa tonton sampai habis itu. Jangan lupa subscribe, komen, like. See ya, and next to video.